ngomong lah. Iya, cenah naon. Ki kumaha dieu ka Sara. Jadi sebelum di-on-kan, buka dulu pengunci gimbalnya. Nanti dia akan otomatis bergerak atau melakukan kalibrasi otomatis. Yang ini kan hitam nih. Enggak asal pasang baling-baling, maksudnya kan kalau yang hitam sama yang hitam nih. Yeah. Nanti kan muternya kan beda. Oh, berlawanan, Nak? Iya, maksudnya. Maksudnya, karena mau bisa muter. Koplak. Hei, tayo, dengan... Bocah-bocah, hei, tayo. Tekan sekali cepat, sekali lama tahan. Nyala. Kalibrasi gimbal. Nyalain remote. Wifi. Kita gunakan aplikasi DJI Go. Di sini ada beberapa untuk pengaturan berbagai macam drone dari keluaran DJI. Nah, ini untuk Phantom yang ini standar. Mode Phantom 3 standar. Ini aktif. Kalibrasi. Oke. Okay. Ada dua cara sih kalibrasi teh. Follow ya, sinyal GPS. Nah, kan bisa tadi data. Itulah. Biar tahu jalan pulang lah. Aman. Nah, mun misalkan manual kos kemari kan ya. Iya. Ya. Nanti anu otomatis ya. Betul. Nih, kan take off. Ya, return to home. Take off. 1,2 meter dia langsung slide. Jadi karena sinyal GPS-nya bagus, jadi angin sebesar apapun dia bisa melawan. Kita coba geserkan. Nah, ini akan kembali ke posisi awal dan kita tarik. Maka akan kembali ke posisi awal, jadi aman. Yeah.
Ya Allah, lebih boros.